Freemasonry atau Frigimet Selarit adalah sebuah organisasi persaudaraan internasional. Freemasonry pada zaman modern dimulai dengan berdirinya Grand Lodge di London, Inggris pada tahun 1717. Tujuan akhir dari gerakan Freemason adalah mengembalikan bangunan Haikal Sulaiman yang terletak di Masjid Al-Aqsa di kota Al-Quds, Yerusalem. Mengibarkan bendera Israel serta mendirikan pemerintahan Zionis internasional.